Kembali di Anyu Sore, pemirsa, pengelolaan keuangan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karenanya sahabat Ganjar menggelar pelatihan manajemen keuangan bagi warga. Definisi kaya tidak bisa terlepas dari penghasilan besar atau barang mewah. Namun hal tersebut tidak selamanya benar, karena hidup kaya sesungguhnya adalah orang yang bisa mengelola keuangan dengan baik. Sahabat Ganjar hadir memberikan workshop pelatihan manajemen keuangan yang berlangsung di Kecamatan Bayungelencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam workshop ini, masyarakat mendapat pelatihan agar lebih bijak dalam mengelola keuangan. Mulai dari membuat anggaran bulanan, menabung, membuat laporan keuangan, dan masih banyak lagi. Warga yang hadir pun antusias mengikuti kegiatan ini. Ketua DPC Musi Banyuasin, Ferry Munandar, mengungkapkan seluruh peserta menyimak dengan serius setiap materi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Munandar. Saya Ketua PAC Kecamatan Tunggal Jaya. Pada kesempatan ini kami terima kasih sudah mengadakan kegiatan pelatihan manajemen keuangan masyarakat kami, khususnya di warga Tunggal Jaya Desa Peninggalan, sangat antusias dengan kegiatan pelaksanaan pada hari ini. Sebelumnya di Kecamatan Sungai Lilin, sahabat Ganjar juga menggelar senam sehat bersama yang disambut gemuruh para insan Tanah Sriwijaya. Alhamdulillah meriah sekali, semangat, antusias, ibu-ibunya semangat semua mengikuti senam sehat bersama pagi ini. Harapannya untuk mengajak warga semua sehat, karena sehat itu paling utama, menjaga silaturahmi, saling bertemu di sini, dan semoga warga semua lebih mengenal lagi dengan Pak Ganjar. Antusiasme masyarakat dalam berbagai kegiatan sahabat Ganjar tidak terlepas dari sosok Ganjar Pranowo yang dinilai dekat dengan masyarakat, khususnya di Jawa Tengah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan.